kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin dan para undangan sekalian, kami ucapkan selamat datang di kampus Politeknik Aceh. Semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
sekali. Hadirin sekalian, pada hari ini, Sabtu 4 November 2023, Senat Politeknik Aceh menyelenggarakan wisuda angkatan ke-13 lulusan program Diploma 3 Program Studi Teknologi Elektronika, Teknologi Informasi, Mekatronika dan Akuntansi. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan pada acara wisuda ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara wisuda Politeknik Aceh secara resmi saya buka. Thank you.
Muhammad Nazar dengan IPK 3,63 dari program studi Mekatronika. Oke, okay.
material ini. Silakan.